Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian kelas 10 Bertemu kembali pada pembelajaran PPKN Untuk pertemuan yang ketiga khususnya di Atau yang diajar oleh Pak Gito Untuk kali ini kita akan membahas tentang Bab 3 yaitu tentang nilai-nilai Pancasila Dalam praktek penyelenggaraan negara Anak-anakku sekalian, di dalam pembahasan bab tiga ini lebih banyak kita nanti akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia Anak-anak sekalian sebelum jauh kita membahas tentang bagaimana pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia itu maka sedikit kita sampaikan sebenarnya secara harfiah apa tuh sebenarnya yang dimaksud dengan kekuasaan itu Anak-anak sekalian Sebenarnya, kata kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Ini arti dari kekuasaan. Kemudian, bagaimana kekuasaan negara itu nanti yang akan melakukan aktivitasnya sehingga negara mencapai tujuan yang dimaksud? Sekarang perihal tentang kekuasaan negara, apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Tentu, anak-anak sekalian, setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tak terkecuali tujuan negara kita. Anak-anak sekalian, tiap Senin. Anda melakukan kegiatan upacara ketika sebelum pandemi dulu, tujuan negara kita tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat itu. Dalam hal ini tidak perlu kita jelaskan karena durasi waktu, silahkan ini anak-anak nanti eh, ingat kembali bagaimana apa yang disampaikan oleh petugas tujuan negara kita itu. Anakku sekalian, berikutnya <tentang>, tentang pembagian kekuasaan khususnya di Indonesia itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan para ahli. Di sini ada dua contoh bagaimana pembagian kekuasaan itu menurut pandangan para ahli kita ambil dua contoh para ahli itu yaitu pandangannya John Locke dan Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut pandangan John Locke, bahwasanya pembagian kekuasaan itu terdiri, terdiri atas tiga hal, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Penjelasannya, yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif. Apa itu? Yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian, yang kedua yaitu pembawa. Pembagian kekuasaan menurut Monteski, anakku sekalian, kita lihat perbedaannya. Menurut pandangan Monteski, bahwasanya kekuasaan itu terbagi atas tiga hal, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Apa itu? Yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, yaitu kekuasaan yudikatif. Yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili jika ada pelanggaran terhadap undang-undang itu. Anak-anak sekalian, itu tadi adalah pembagian kekuasaan menurut pandangan Dua ahli tadi, sedangkan berikutnya yaitu pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Yang secara vertikal ini, bagian tugas kalian nanti untuk mencari literatur. Sekarang, yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu kekuasaan yang terdiri atas kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Baiklah, ini merupakan penjelasan apa yang dimaksud dengan kekuasaan konstitutif itu. Anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan kekuasaan Konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Berikutnya anak-anak, apa yang dimaksud dengan kekuasaan? eksekutif itu. Yang dimaksud kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Baiklah anakku -anak sekalian, kita akan berlanjut penjelasan kekuasaan legislatif atau yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif itu. Anakku -anak sekalian, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berikutnya anak-anakku sekalian, yaitu penjelasan tentang kekuasaan yudikatif. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif? Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer. Lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Berikutnya, anak-anak, penjelasan tentang kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Apa yang dimaksudkan yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan, dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kekuasaan yang lain anakku -anak sekalian, apa yang disebut dengan kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mengatur dan menjaga kelas, kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 D saya ulangi pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan atau yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan kewenangan maupun tanggung jawab dan independensinya diatur dalam Undang-undang, sedangkan pembagian kekuasaan dalam pemerintah di Indonesia, bisa akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Gito. Tentu, banyak kekhilafan di sana-sini. Tak lupa, Pak Gito mohon dimaafkan. Tapi sebelumnya, anak-anak ada tugas. Silahkan, tugas ini bisa dilihat. Kemudian nanti silahkan di pekerjaannya ditulis di buku, bisa dikirim, difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Gito mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.